Berbagai elemen masyarakat terus bereaksi atas vonis bebas Ronald Tanur dalam perkara penganiayaan hingga tewasnya Didi Sera Afrianti. Selain menggelar aksi, masyarakat juga mengirimkan berbagai karangan bunga berisi kecaman dan sindiran terhadap Hakim Erin Tuah Damanik. Karangan bunga dari berbagai elemen masyarakat terus berdatangan ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengecam vonis bebas Ronald Tanur dalam perkara penganiayaan dan pembunuhan kekasihnya Didi Sera Afrianti. Belasan karangan bunga bernada sindiran dan kecaman sengaja ditujukan kepada Hakim Erin Tuah Damanik yang dinilai telah mencederai keadilan. Salah satu warga Surabaya yang juga mengirimkan karangan bunga menyebut putusan Hakim Erin Tuah Damanik telah melukai hati masyarakat dan keluarga korban sebab dengan bukti-bukti yang ada, Hakim dengan entengnya membebaskan terdakwa pembunuhan. Warga juga meminta agar Mahkamah Agung menganulir putusan dari Hakim Erin Tuah serta memeriksa seluruh majelis hakim. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.